jam sampai di rumah. Nah, coba papa tapi kok maksakan, ya? Tetap pakai pelindung diri, topi, itu mahal, gitu ya. Banyak melakukan aktivitas fisik. Kita akan menghadapi kegiatan atau ibadah yang memang membutuhkan fisik. Ibu-ibu kan udah toa, pengintennya, sudah rada sering toa. Biasanya tuh kalau pengintern mungkin toa, ya. Akan tapi dari rumah, dari maktab sampai ke Masjidil Haram teh kan mungkin ada jalannya. Dan Masjidil Haram teh dari turun kita kalau naik bis itu juga dimiliki terus dari dirinya dan seberapa meter di itu makan sepanjang kita kita halaman pengintennya dari mulai turun sampai pintu masuk. Tak sampai di kantor ini teh khusus dari kahandap gitu ya. Nah itu teh kan bentuk apa? Jadi kita dibiasakan berjalan. Kemudian meningkatkan kebugaran dengan olahraga, makanan bergizi, istirahat yang cukup. Nah, untuk yang overweight ataupun obes harus diturunkan berat badannya. Kemudian berobat jika sakit. Kemudian yang jangan lupa adalah memeriksa gigi. Ya, di ayeuna ka dokter gigi dicek. Bilih aya anu potensial bolong. Masih aya sabaraha waktu sih, sabaraha saksi. Waktu sanihana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Semoga hari ini Anda dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya tetap istiqomah dalam keimanan dan ketakwaan. Amin ya robbal alamin. Pemirsa, hari ini adalah minggu kedua pemberian materi untuk jemaah calon haji yang diberangkatkan oleh KBH Pusdai Jawa Barat. Dan materi hari ini diberikan oleh Dr. Rosye Arosdiani Apip, M.Kom. Beliau adalah Kabid Pencegahan dan Pengendalian Perlindungan dan Kesehatan Haji Dinas Kesehatan Kota Bandung 2020 dan pemateri satu lagi Dr. Yusuf Umar, Kepala Kemenag Kota Bandung. Makanya itu saya titip kepada KBH fokuskan simut masalah bimbingan manasik ibadah. Banyak kasusistik. Pertama dari mulai pemberangkatan aja ini ya. Terutama jemaah yang tersepuh itu tahun berapa itu ya dari Garut itu baru saja datang ke asrama haji sudah toaf itu di asrama haji karena itu orang toaf karena terpuji kamukah gitu ya Allah. Dari kawasan Pusdai Jawa Barat, saya Merliani dan kru liputan Edi Setiadi melaporkan untuk Anda. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.